setiap pekan. Pembunuhan demi pembunuhan terhadap nyawa yang tak bersalah, pertumpahan darah akibat kesombongan mereka. Begitu pula perampasan hak-hak bangsa Palestina, baik tanahnya maupun rumahnya, yang dibarengi dengan pengusiran sehingga mereka hidup terlunta-lunta. Anehnya, dunia diam. Anehnya, lembaga-lembaga dan aktivis kemanusiaan, hak asasi internasional pun bungkam. Yang lebih parahnya lagi, banyak orang-orang bodoh dari kalangan umat Islam yang menuduh saudara Palestina yang mempertahankan kemerdekaannya dituduh teroris.